Halo, selamat bergabung di Megasri SCT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Di episode hari ini, Irsyad dan Gibran berhasil menyelamatkan Rasha dari kebakaran. Terlihat Rasha yang saat itu sudah lemah, namun untung saja Irsyad dan Gibran datang untuk membantu Rasha. Irsyad dan Gibran pun mengantar Rasha ke rumah sakit. Sementara itu, Noah di rumahnya menemukan secarik kertas yang berisi ancaman. Isi kertas itu, jika keselamatan mereka semua terancam karena Rasha. Noah pun lantas kesal kepada Rasha. Tak hanya Rasha yang berada di rumah sakit, Bu Salma pun juga ada di rumah sakit yang sama dengan Rasha. Terlihat saat itu, Bu Salma yang sedang merintih kesakitan sambil memegang perutnya. Dokter yang menangani Bu Salma pun berkata, jika hasil pemeriksaan awal dokter pun menyatakan jika Bu Salma alami pendarahan. Sementara itu, Adara dan Isabu tampak panik dengan semua yang terjadi pada keluarganya. Sementara itu, tidak ada Papa Patir di sisi mereka. Gibran pun lantas minta Irsyad, Adara dan Noah agar sama-sama mendoakan Bu Salma dan Rasha agar baik-baik saja. Nampaknya Noah tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya kepada Rasha. Tiba-tiba Noah pun tidak terima dengan kondisi yang terjadi pada keluarganya. Noah pun terancam dan Noah pun menyalahkan Rasha jika mereka terancam karena Rasha. Sementara itu, Adara pun akhirnya menemukan gelangnya. Adara pun lantas kaget kenapa gelangnya bisa berada di sana. Sementara itu, Al pun menegaskan pada Om Rizal, jika harus berkorban nyawa sekalipun, Al pun akan tetap berada di samping Adara. Sepertinya kali ini, Om Rizal melarang Al untuk dekat dengan Adara, karena Om Rizal tidak ingin Al celaka ketika berada di samping Adara. Apakah ini bukti jika Om Rizal sangat peduli kepada Al, ataukah Om Rizal tidak ingin Al menjadi penghalang rencananya untuk menghancurkan Rasha dan keluarganya?